Kita juga tahu bahwa apapun yang terjadi, Alina tidak akan pernah membiarkan kebenaran mengenai Siva yang juga merupakan anak kandung papanya akan terbongkar. Karena ia tidak akan pernah membiarkan melihat Rahmat lebih menyayangi Siva. Apalagi, kita juga tahu ya guys, meskipun saat ini Rahmat tidak tahu bahwa Siva merupakan anak kandungnya, sudah terlihat bahwa Rahmat benar-benar sangat menyayangi Siva. Dan karena hal itulah, Alina pun berusaha untuk menutupi semuanya, agar ia bisa mendapatkan kasih sayang yang seutuh dan sepenuhnya dari papanya. Ia tidak ingin kasih sayang yang dimiliki oleh papanya itu terbagi kepada Siva. Nah guys, entah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Alina di episode kali ini untuk tetap terus menutupi semuanya dari Siva dan juga Rahmat.